Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta bersama PT Krakatau Sarana Properti yang merupakan anak usaha dari perusahaan plat merah Krakatau Steel, Kamis 24 Maret 2022 meresmikan layanan transportasi taksi terbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Cilegon, Banten yang dikenal sebagai kota industri. Istilah taksi terbang yaitu layanan angkut penumpang menggunakan helikopter. Adapun helikopter yang digunakan merupakan helikopter buatan Amerika Serikat dengan spesifikasi Helicity bertipe Bell 505 single engine dengan kapasitas 3 penumpang serta Bell 429 double engine berkapasitas 6 penumpang. Layanan transportasi taksi terbang ini bisa dinikmati masyarakat dengan harga Rp2,5 juta per orang untuk satu kali terbang dengan waktu tempuh hanya 25 menit. Heli ini ingin jadi satu langkah awal lah untuk kita di Kota Cilegon naik kelas. Adalah 7,5 juta rupiah per 3 orang. Jadi untuk sekali trip dari Bandara Suta menuju KSP Krakatau Steel Property Krakatau Sarana Property Helipad dan dari Krakatau Sarana Property Helipad ke Bandara Suta itu satu kali trip 7,5 juta untuk 3 orang. Nantinya pengelola juga berencana membuat layanan paket pariwisata terbang udara menelusuri Cilegon dan area Pelabuhan Merak serta sekitaran Gunung Krakatau yang dipandu oleh pilot profesional.